Hai hai sahabat 29 Word TV. Kali ini kita akan berbagi tips cara cepat mengupas kulit jahe dan kunyit. Yang pertama, kalian bersihkan dulu jahe dan kunyit ini dengan air mengalir supaya tanah-tanah yang melekat pada permukaan kulit jahe dan kunyit ini bisa terbawa arus sehingga kunyit dan jahe ini bisa bersih. Nah, kalian bersihkan semua sela-selanya ya guys, dengan bersih gitu. Lalu kalian ambil sendok untuk pengupasannya. Ya, kalian boleh pakai sendok yang permukaan kecil seperti ini. Baru setelah itu dikikis ya, dikikis jahenya seperti ini. Nah, karena setelah pencucian tadi, jadi kulit jahe ini dia agak lembut gitu guys, jadi mudah gitu mengelupasnya. Kalian kikis seperti ini ya guys ya. Nah, kita lihat di video ini seperti ini. Oke, pelan-pelan saja lah, lalu baru lakukan ke semua permukaan gitu. Karena ini karena sudah dicuci dengan air mengalir tadi, jadi dia agak lembut gitu kulitnya sebenarnya ya guys. Jadi kalian diamkan aja dulu sebentar. Nah, baru lanjut ke kunyitnya. Kita kikis seperti ini juga. Kalau sudah lembut, lakukan ke semua permukaan agar semuanya bisa terbuka secara bersih. Oke. Kita putar ya, kita lanjut di sisi yang lainnya. Oke, lanjut terus ya, dikikis pakai sendok. Nah, ini hasilnya bisa bersih ya guys. Jadi itu tergantung kalian caranya mau cara cepat yang mana. Karena kalau pakai pisau kan agak ribet dan juga beberapa jahe ini bisa terbuang gitu. Oke, terima kasih.